ada di atas air. Tapi antriannya. Enggak apa-apa, kita nikmatin antriannya dulu ya. Panjang sekali antriannya. Mantap. Akhirnya teman-teman, setelah kita nunggu 1,5 jam dengan antrian yang sangat panjang sekali. Aku sakit. Bentar lagi udah sampai, kita mau naik itu guys. Ngomong-ngomong, Aluna sama Amanda lagi bercanda-bercanda tuh, punya teman baru di adik kecil, adik bule kecil. What is your name? Siapa? Senyum loh dia. Tuh adiknya lucu banget kan. Kita tunggu guys, sedikit lagi. Tuh tinggal beberapa orang lagi di depan. Ayo guys, kita langsung main kapalnya. Mana Kak Una? Nah yang ini bagian kita nih. Setelah 2 jam. Hampir 2 jam. Kalau gitu kita beli tiket yang VIP aja guys. Nih kan, nyesel kan. Soalnya pas baru buka, terus harganya promo. Terus juga pas waktunya liburan. Tergiur promo dan diskon, akhirnya dia mengantri. Kita naik. Amanda siap? Siap! Mami siap? Kakak siap. Una siap? Siap! Siap, oke. Hati-hati ya, pegangan semuanya. Kita mau... Apa ini pegangan ini, Lah? Bawah. Oh. Hati-hati ya. Hujan. Kita masuk ke dalam gua lagi teman-teman, itu dia. Kepala aku pusing. Itu lihat. Ini apa itu? Wah, kereta. Wah, kita memasuki gunung es. Akhirnya kita sudah sampai di pintu terakhir guys. Ya. Ini akhirnya belum sampai namanya. Udah pusing duluan basah kuyung. Wah, dicoba lagi ya, Mi. Coba lagi. Ngantrinya 2 jam. Aduh lah. Nih, lihat ya guys, bisa diperes guys. Halo teman-teman, pusing aku, kepala aku pusing. No. Kepala aku pusing. Seru juga kok.
baru juga. Seru, guys. Oke. Okay. Ayo kita turun dulu. Makasih, Mas. Makasih. Aduh, basah kuyup aku. Aduh, akhirnya kita turun juga, guys. Lupa. Oh my god. Tegurna kenapa sakit tangannya? Tangannya luka. Ya udah, ntar diobatin ya. Tapi itu tangannya Aluna luka, coba cek dulu, gawat, guys, sampai luka. Sakit enggak? Sakit. Oh, kita cari ini nanti topet 3 ya. Enggak. Di sini wahananya masih banyak banget. Kita mau coba main yang lainnya, Kak, ya? Iya. Iya, guys. Ninja Warrior. Ninja Warrior. Let's go. Sekarang kita mau main ini, guys. Flying over Indonesia, Island of Imagination. Terus di belakang kita ada pohon natal nih, gitu. Kita ukur dulu tingginya sini, ukur. Oh, udah. Berarti bisa. Yuk, kita masuk, ada apa aja di dalam, guys. Siapa mau naik kuda? Aluna, Manda. Oke, gantian dulu sini. Pegangan berdua ya. Kita foto dulu, guys. Yuk. Nanti foto-foto kali. 1, 2. Ini dia, guys, Komodo Island. Gimana? Takut komodo? Dia katanya takut komodo, tapi ini sama gambarnya nggak takut. Ya, kalau gitu kita antri dulu, antriannya panjang kali, guys. Ini kapan masuknya sih, tapi kok lama banget? Iya, lama banget. Kita harus nunggu. Antriannya panjang sekali tadi, teman-teman. Dari bawah sampai atas, dan akhirnya kita peserta di paling ujung sini. Habis ini masih di lantai nih, guys. Nih. Tuh. Habis ini dibuka, kita langsung masuk. Sini, tunggu sabar ya. Bentar lagi ya. Masuk di dalam, masih nunggu lagi. Enggak, langsung masuk, langsung ada biasanya wahananya. Biasanya kan di sana antri baris dulu. Tapi nggak tahu di sana di dalam bisa ngerekam atau enggak ya. Nanti kita akan lihat. Pokoknya kita akan rekam sebisanya aja. Pokoknya di dalam tuh bakalan seru banget, guys. Capek guys. A few moments later. Akhirnya kita masuk, teman-teman. Ini kita langsung balap lari. Siap? Let's go. Amanda siap untuk terbang. Fotonya siap. Pegangan yang kuat ya. Pegangan yang erat ya. Kita akan terbang keliling Indonesia. Full of joy, prosperous and fertile. A nation rich in diversity. A land overflowing with wealth. As beautiful as the heavens. Hey everyone, welcome to Adventure Tours Indonesia. I'm Chintala Rakeel. I'm so glad that you're all here to take to the sky. I know it's pretty early in the day, but trust me, dawn is a spectacular time to go paragliding. Ada gajah.
burung banyak. Deket rumah kita, Manda. Emang, Sa? Deket rumah kita. Akhirnya ya, seru banget. Kita udah sampai di Jakarta. Iya, masih di Bali tuh. Tadi baru di Jakarta kita ke Tanah Lot, dia bilang. Aduh, seru banget ya. Gimana seru kan hari ini? Seru. Kalau dulu kita kesininya berdua ya, Pi, karena ya. Namanda masih kecil enggak bisa dibawa. Sekarang kalau Namanda udah bisa dibawa dan bisa menikmati wahana-wahana yang ada di Trans Studio Bali. Nah, kira-kira nih guys, besok kita mau kemana lagi? Kita besok kemana lagi, jalan-jalan lagi? Ya. Yeah. Kita harus liburan kemana lagi, tulis komen di bawah ya guys ya. Oke. Okay. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.